بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونرمكم في الدارين آمين التحذير من الغرور بالنسب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحبيب محسن بن علو السجاف رضي الله عنه يقول على إن في البلد مضغة بدعة إذا صلحت صلح البلد كله وإذا فسدت فسد البلد كله ألا وهي أهل البيت الطاهر سات الله من kemuliaan keutamaan أهل البيت Dilanjutkan dengan peringatan agar seseorang tidak tertipu dengan kemuliaan, dengan keistimewaan, obat itu pasti disertakan dengan efek sampingnya. Obat ini bisa menghilangkan A, bisa menghilangkan B. Efek sampingnya A dan B. Ya. Karena apa? Karena kalau orang minum obat mungkin bisa meringankan dan menyembuhkan. Akan tetapi kalau tidak diperhatikan, efek sampingnya bisa mendapatkan atau memberikan bahaya yang lain kepada dia. Nah, bahaya yang lain mungkin lebih besar malah petakanya daripada hasil obatnya batuk hilang batuknya tapi karena dia tidak memperhatikan efek samping akhirnya tabrakan batuknya hilang tabrakan mungkin patah tulang atau mati loh mendingan mana mendingan batuk hidup atau hilang batuk tapi patah tulang dan mati, ya. yang gitu ya, nah, karena itu setiap obat pasti menyebutkan efek samping agar yang minum waspada, hati-hati. Jangan hanya teringat untuk kesembuhannya, tapi melupakan bahaya yang terjadi daripada obat tersebut. Nah, terkadang ada obat hanya memperingatkan, tidak diperkenankan untuk digunakan dalam masa yang lama. Misalnya setelah sekian hari minum ini nggak ada perubahan masih tetap sakit itu tidak dianjurkan untuk terus meminumnya kembali ke dokter. Nah, seperti itu pula dalam keseharian dalam amal disebutkan ayat Al-Quran tentang kemuliaan ini kemuliaan itu pasti disebutkan di situ adalah kewaspadaan dan hati-hati akan lawannya. Yang bisa merusak dan menghancurkan amal yang bagus, yang mulia, dan istimewa ini, seperti pembahasan kita dalam Ihya, kita dianjurkan sholat, diterangkan tentang keutamaan sholat, dianjurkan untuk bangun malam, diterangkan tentang kemuliaan bangun malam, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dianjurkan untuk bersedekah, dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Ini kebaikan itu. Nah disebutkan setelahnya hati-hati dengan sifat ini ya, ria. Kenapa amal yang kamu lakukan sebanyak apapun sebesar apapun, tapi kalau dia sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Kenapa ria menghancurkan segalanya? Lihat, mengajarkan segalanya. Begitu juga ahlul bait disebutkan oleh Allah, ayat Al-Quran tentang kemuliaannya, disebutkan oleh Rasul SAW tentang keistimewaannya. Para sahabat, para tabi'in, para aulia menyebutkan tentang kemuliaan dan keistimewaan ahlul bait. Nah, setelah itu, agar mereka ini tidak tertipu dengan kemuliaan agar mereka ini tidak terbang dengan keistimewaan diingatkan tentang kewaspadaan untuk mereka agar berhati-hati layangan itu ada benangnya ada tempatnya supaya layangan tadi itu nggak lepas dari yang memainkannya, diikat di Omplungnya atau di tempat benangnya diikat, sebelum dia gulung diikat. Supaya apa? Layangan ini nggak sampai lupa lepas. Kalaupun dia ngulur-ngulur-ngulur, hampir kehabisan, nggak lepas, kenapa masih ada ikat? Nah, masih ada ikat. Nah, kalau sudah seperti itu masih bisa dikendalikan, ditarik dan layangan itu bisa kembali kepada kepadanya. Ahlul B juga gitu. Kalau hanya dikasih kemuliaan, kemuliaan, keistimewaan, keistimewaan, ngiber. Kalau nggak diikat, nggak ada ikatnya, ocul, oh miper sudah di atas langit, nggak bisa kembali ke jalur kakeknya, ke jalur yang benar nggak bisa kembali. Nah ini menghancurkan mereka Seperti yang dilakukan oleh sebagian Ustadz Seperti yang dilakukan oleh sebagian tokoh Memanfaatkan ahlul bait di majelisnya Diumbulkan mereka nih Gak diingatkan, gak dikasih peringatan mereka Mumbul terus Bodoh, gak ngerti apa-apa ahlul bait yang ada di bersamanya Gak mondok, ngajinya banyak salahnya diumbulkan. Akhirnya, barengono memimpin. pelatot pelatot Kenapa? Lupa daratan ini. Kenapa? Sering diumbulkan. Lah, ngumbulkan goblok berarti. Berarti dia nggak pernah main layangan. Yang harus dikendalikan. Kenapa? Memang sengaja dia melakukan seperti itu hanya untuk membesarkan dirinya. Dan itu terjadi Membesarkan dirinya Akhirnya apa? Kacau yang ada di Dan rata-rata 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 Itu di daerah minoritas Minoritas Ahlul bait Yang diumbulkan itu di rata-rata Akhirnya apa? membuat mereka ini Tanpa belajar berani tampil Padahal mereka tidak pernah melihat kaca Bacaannya itu benar atau tidak pernah melihat kaca memuliakan boleh menghormati boleh tapi jangan membuat mereka akhirnya lepas kendali. lah ini yang terjadi membuat mereka lepas kendali. di sok pinter, disalah no gelem oleh yang ahlinya, nanti dibilang benci, dibilang hasut, dibilang karena nggak cocok dengan ustadz fulan dan sebagainya. lah ini kenapa? karena sudah lupa daratan dia. -upal -upal dalatan. Makanya orang seperti itu tuh perlu memvideo dirinya atau memberikan cermin di hadapannya. Kemudian koreksi. Benar tak Aku mau coy. Salah atau tidak ini hurufnya ini. Seperti itu. Lah, karena itu setelah ini disebutkan tahdir minal gurur bin nasab. Kewaspadaan hati-hati Tipuan karena nasab, nah, tipuan karena nasab itu untuk dirinya, bukan untuk kepada orang lain. Untuk dirinya, dia memiliki kemuliaan dari Allah, menjadi ahlul bait. Tapi supaya dia tidak tertipu dengan kemuliaan yang besar ini, nah, disebutkan di situ kewaspadaannya, supaya bisa terkendali, tidak lupa daratan, masih bisa berada, atau bisa kembali ke jalur. Leluhurnya dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tadi ini baik, bagus, maka seluruh anggota badannya bagus dan baik, tapi bila rusak...' Maka rusak semuanya. Rusak semuanya, dan itu adalah hati. Ini hadis sudah sering kita dengar. Hati itu adalah sentral inti pokok. Kalau bagus hatinya, bagus perbuatannya, bagus perkataannya. Tapi kalau hatinya hancur rusak, buruk, maka perbuatannya, percakapannya itu buruk. Walaupun nampak bagus, kelihatannya bagus secara dohir, tapi batin nggak mungkin. Dan itu seperti sifat ria, bangga diri, sombong, itu pasti ada kalau sudah hatinya rusak ya hatinya rusak walaupun percakapannya perbuatannya itu nampak indah tapi yang ada di balik itu semuanya adalah keburukan dan kejahatan. Nah. Al Habib Muhsin bin Alawi Segaf, radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ketahuilah di sebuah kota Nah, sebuah kota atau sebuah desa dan semisalnya itu ada bid'ah bid'ah itu adalah uh, keluarga nah, di sini yang dimaksud adalah keluarga di sebuah kota desa ada seor, apa sebuah keluarga di keluarga nabi ahlul bait kalau keluarga nabi ini yang ada di sebuah desa bagus baik artinya dia orang yang berilmu memiliki akhlak istiqomah dalam kebaikan ketaatan maka kota tersebut atau daerah tersebut akan menjadi baik jadi jika ya ahlul bed yang ada di daerah tersebut adalah Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, maka kota tersebut atau daerah tersebut akan menjadi baik. Tapi wajib fasadat kalau ahli ibadah yang ada di dalam daerah tersebut ini rusak, ilmu nggak dipelajari, ibadah males, ya, jadi bukan orang yang soleh, bukan orang yang ahli ibadah, dan juga bukan orang yang alim. Fasa baladukul rusak sudah daerah itu daerah itu rusak kacau semerawut sudah nggak ya, benar ya, dan itu adalah ahlul ahlul bad Bid'ah yang dimaksud adalah ahlul ahlul bad karena itu kalau kita ingin memperbaiki daerah kita kalau ada ahlul bad didik mereka perbaiki mereka dengan memperbaiki mereka, mendidik mereka Secara tidak langsung kita memperbaiki kota kita Memperbaiki daerah kita Kalau kita membiarkan mereka rusak Walaupun kita ngaji, walaupun kita ini nggak akan benar Tak kasih contoh gambaran aja sudah Gambaran Mindset orang Ini kalau mindset ini sebetulnya salah Mindset ini salah tapi kalau kita kembalikan kepada ahlul bait mindset ini benar. Orang itu menganggap Timur Tengah atau pada umumnya Arab orang yang soleh, orang yang ahli ibadahnya, nggak lakinya nggak perempuannya, kan gitu ya? Kalau ada orang Arab melakukan sesuatu yang nggak pantas itu, Dukung Arab kok ini? Kayak gitu orang pasti ngomongnya. Nggak kudungan, Kelam ini, dan sebagainya. Pasti orang ngomongnya seperti itu. Kenapa? Menset mereka Arab atau Timur Tengah orangnya rajin-rajin, orangnya taat-taat, orangnya ibadah, masya Allah Mensetnya Padahal nggak seperti itu. Hah? Padahal tidak seperti itu. Namanya manusia itu pada umumnya ya sama. Mau tinggal di manapun. Tergantung orangnya dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan perintahkan Rasulnya. Lah, kalau itu di Berikan kepada ahlul Bait benar. Ahlul Bait kayak gini, kalau enggak, kalau rusak seperti ini, akan merusak yang lainnya. Kenapa ini seperti jantung, seperti hati dalam diri manusia? Kalau mereka rusak, rusak semuanya. Kenapa? Karena mereka itu nisbahnya kepada Rasulullah, "Anak cucu Rasulullah, lah, kalau anak cucu Rasulullah melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran." diketahui orang maka orang itu akan berani melakukan apa yang dilakukan mereka bahkan mungkin bisa lebih seperti orang awam melihat ulama kalau ulama melakukan keburukan diketahui orang orang tersebut itu akan berani melakukan keburukan tersebut bahkan lebih daripada ulamanya kan gitu ya. Sama halnya dengan lingkungan. Wilayah daerah ini kalau melihat ada ahlul bed yang berani melakukan kejahatan, kemungkaran, maka orang lain akan berani melakukannya bahkan lebih daripadanya. Akhirnya apa? Rusak. Rusak semuanya. Kacau semuanya. Makanya harus diperbaiki untuk memperbaiki daerah kita atau wilayah kita. Nah karena itu mereka harus hati-hati. Bukan sakar PDW, seenaknya sendiri. Apalagi membawa-bawa silsilah keturunan. Tidak bisa. Kenapa? Mereka adalah jantung. Mereka adalah hati. Kalau rusak, merusak yang lainnya. Dan itu harus mereka Tanamkan dalam diri kita berarti kerusakan orang karena dari kami, dan ini tanggung jawab kami. Seperti itu harusnya bagaimana memperbaiki diri, memperindah diri agar yang lain menjadi baik, menjadi bagus. La amru kamal insanu illa ibn dinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala nasabi faqad rafa'al islamu salma farisin waqad wada'a syirku abalahabin la amruka ni sumpah nah, seperti apa nah, seperti demi Allah Mal insan illa bnudinihi. Tidaklah seorang manusia itu kecuali tergantung kepada agamanya. Fala tatruki takwa, jangan kamu tinggalkan takwa. Ittikalan ala bersandar dengan nasab, dengan keturunan. Aku adalah ahlul bait atau aku adalah anaknya ulama, enggak. Karena setiap orang itu tergantung pada agamanya masing-masing. Orang tua tergantung kepada agamanya, anak tergantung kepada agamanya, keluarga tergantung kepada agamanya, bukan tergantung kepada nasab. Tergantung kepada bagaimana ia menjalankan agama, bapak, anak, nek, apa, cucu kakek dan yang lain sebagainya itu tergantung kepada diri mereka dalam menjalankan ajaran agama jangan ditinggalkan itu ditinggalkan kita kan ahlul bait kita kan anaknya ulama ndak jangan ditinggalkan ajaran agama kemudian bersandar kepada nasab kita perhatikan coba kita lihat keislaman bisa mengangkat Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ini berpindah dari agama ke agama Berpindah dari agama ke agama ke agama Jadi tiga kali pindah Salman Al-Farisi Gambarannya yang lebih mudah Mungkin dari Yahud ke Nasoro Atau dari Nasoro ke Yahud ya, Kemudian ke Islam jadi sudah berpindah Dari agama pertamanya Mengikuti ayahnya Terus pindah ke agama yang lain Mengikuti ya Pendeta Atau semisalnya Dari pendeta ini ke pendeta yang lain Sampai akhir pendeta Yang diikuti oleh Salman Menunjukkan Ajaran yang benar Agama yang benar Yaitu Islam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad ciri-cirinya sifatnya Salman nggak kenal nggak tahu datang ke Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad dilihat satu dua tiga ciri yang diberikan pendeta tersebut baru Salman masuk Islam kemudian setelah masuk Islam menjadi orang yang di bawah menjadi orang yang rendah enggak terangkat kedudukan Salman sehingga Nabi mengatakan, "Apa Salman minnah ahlul bait? Salman minnah ahlul bait dari kami." Katanya Rasulullah ahlul bait itu Salman, "Diangkat kedudukannya Salman, eh? diangkat oleh Rasul SAW. alaihi wasallam, kedudukan Salman dengan apa? Karena keislamannya berarti apa? Karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh..." Allah mengikuti meneladani Nabi Muhammad diangkat padahal bukan dari Arab bukan dari Arab Persi tapi menjadi mulia istimewa padahal sudah berganti dari agama ke agama dan ke agama tapi sebaliknya yang dari Arab bahkan dari Gabilah terbesar dan termulia Guresh dan dari ke, apa paling dari paling mulianya kaum Guresh yaitu bani Hashim dan bani Mutalib Abu Lahab dijatuhkan oleh Allah direndahkan oleh Allah di mana ditempatkan di dalam neraka wakat ya. wadah ashirku kemusyrik kesyirikan ketidakberimanan dan tidak menjalankan apa agama dari Abu Lahab membuat dia walaupun dalam kemuliaan keturunan gabilah tapi dijatuhkan oleh Allah ke tempat yang paling hina yaitu neraka. Nah, karena itu jangan hati-hati merasa anaknya ulama atau anaknya uh, Habib misalnya kemudian Berbuat semuanya sendiri. Ingat, Salman al-Farisi diangkat karena menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Abu Lahab dijatuhkan, padahal dari garis keturunan yang mulia, garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad, tapi dijatuhkan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mematuhi, tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu. wa ta'ala ya, Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang tertipu Dengan kemuliaan yang kita miliki Dan mudah-mudahan Kemuliaan yang kita miliki menambahkan Rasa takut kita kepada Allah Akan dicabutnya kenikmatan Kemuliaan tersebut, amin Allahumma Amin wa sallallahu alaihi wa Alhamdulillahi rabbil alamin Kat kafani ilmu Rabbi min suali wa akhtiari Kat kafani ilmu Rabbi min suali wa Fadu'ai wa abtihali syahidun li biftikari Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikari Fali hadha sirri ad'u fi yasari wa asari Ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari Ya ilahi wa maliki Anta ta'lam kaifahali وبما قد حل قلبي منهم من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي Ya karimal wajhi isni qabla ayya afnas tibari Ya sari al gausan min ka yudrikni Ya usra wa ya'ti arju jami'an Ya kariban, ya mujiban, ya aliman, ya sami'an Ketahak tu bi ajzi wa khudu'i wa nkisari Lam azal bil babi wakif Farhaman rabbi wukufi Wa wadil fadli akif فَأَدِمْ ربي أقوفي ولحسن الظن ألازم فوخلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجه في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها وشوادي Fi sururin wa huburin Wa idha makuntaradi Falhana walbastu hali Wa shiari wa dithari Katka fani ilmu rabbi قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزرق. صلاة على سيد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم <سؤال> صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفلا. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وافقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا أولما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرى بالرضا منك الأيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى, وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تؤلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي. اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي. واكتبني في ديوان سادتي، واسلك بي سبيل نجاتي. في حياتي ومماتي اللهم إني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لكبار واكرني من أوليائك هداك وألحقني بعزك اللهم سلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجب ليزول لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة بين ذي والإقبال وصلاح كل الحال محمد بن عبد الله وأباي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وعلى أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الأرواح الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي وأصوله و. رو ايمن تجمي ورا ورا الله مدنيزه حسين بن ابي له بن احمد حسين علوي بن ابي بن احمد حسين الوجه المقدم محمد بن علي العلوي جن شابد رسكه وابن ذكران ومن المخضر واخوانهما والحبيب <سؤال> عبد الله يدرس ومن بكر الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي ابن بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبشي شيخ شيخ عبد محمد الرجل بن العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان القنز بن عباس وزوج مار بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارز كتب الارشاد وغوث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصول وفور يوم الشيخ بن الامام محبيب محمد بن لارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين ولارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل البلد من اهل لا اله الا الله يا ولا روحي الله ولا حبيب جعفر من شيخ نسقاب ولا حبيب عبد من حسن نسقاب ولا حبيب حسن من احمد باهرون واوزوج من محمد من محمد نسقاب من ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره جميعا الله واسرع من الله ان الله يغفر ذنوبنا ويسر أخلاقنا ويواسع أرزاقنا ويبارك لنا في وفي أيامنا ويا ليالينا وشهرنا على هذه النية <سؤال> وعلى كل <سؤال> صالحة <سؤال> وعلى من أبدو الصلاة وعلى من الحي أمر وعلى من وما قسكنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم وموضوع بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيدي ما قاد الامر كلها والى يرج الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية الحاجات كلها مقضية مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والولي وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين